بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المفسر رحمه الله تعالى وأعلم نفع في أمم شدرين أمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Sama niata azwajin ada 8 pasang. Ada 8 yang berpasangan. Maksudnya ada ya 4. Jadi 8 macam ya, ada 8 digabungin berpasangan jadinya 4. Asnafin azwajin asnafin pasang. Berpasangan badalun itu menjadi badal sama niat azwajin. Min hamulatan wa farsan, dari lafaz hamulatan dan farsan. Wa minal an'ami hamulatan wa farsan. Dan daripada binatang ternak ada yang pengangkut beban, ada yang farsan. Yang untuk disembelih, ada yang untuk mengangkut beban, ada yang untuk disembelih binatang ternaknya itu. Nah, ini menjadi badal nih. Sama niata azwajin, sama niata jadi badal dari hamulatan. Jadi macam-macam ini wafarsan. Ada 8 pasang tuh. Minal dhani daripada domba zauja ini ya, 2 pasang. Isna ini 2 ya, dua pasang. Zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Sepasang laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Wa minal ma'zi, dan daripada kambing. Kalau kita nyebutnya kambing Jawa ini di sini. Biri-biri bil fathi, dengan fatah ma wasukun dan sukun ma isna ini ya, 2 pasang sepasang, dua pasang ya. Jadi ada 2 pasang kambing domba, ada 2 pasang kambing Jawa, kambing biri-biri. Kul, katakanlah ya Muhammad, duhai Muhammad, liman harrama zukural an'ami, kepada orang yang telah mengharamkan binatang ternak yang laki-laki, yang betina, yang jantan, taratan satu kali.
wa ina saha, dan yang perempuannya ukhra yang lain. Wa nasaba zalika ila Allah, dan dia menisbatkan akan demikian itu kepada Allah. Katanya Allah yang haramin. Katakan nih orang yang mengharamkan. Katakan kepada orang yang mengharamkan binatang ternak yang laki-laki atau binatang ternak yang perempuan. Apa di sini kambing dibilang haram, domba dibilang haram. Ahadza karaini, apakah dua laki-laki, dua yang jantan? Kalau binatang biasanya jantan bahasanya, ya. Kalau dibilang dua laki-laki, manusia. Dua yang jantan, minadokni wal ma'zi, daripada domba dan kambing jawa. Apakah dua yang jantan ini haramallahu alaikum, Allah telah haramkan atas kamu? Amil unsayyain, ataukah dua yang betina minhumah, daripada keduanya? Bilang begitu sama orang yang mengharamkan ayat. Kalau babi iya diharamin, anjing iya diharamin, yang hewan bertaring iya diharamin, hewan berkuku tajam iya diharamin. Tapi kalau kambing halal, baik yang laki maupun perempuan. Domba halal, baik yang laki maupun perempuan. Amma istamalat alaihi arhamul unsayain, atau yang terkandung atasnya oleh rahim-rahim dua yang betina, ya, atau apa yang dikandung oleh rahim-rahim yang dua kambing yang betina, zakaron kana au unsa, baik laki keadaan yang dikandung itu atau perempuan yang dikandung oleh, tentu yang mengandung adalah hewan yang perempuan, ya. Baik, ya, di kambing domba maupun biri-biri kambing jawa. Nabi'uni bi'ilmin, ya. Ini Allah ngajarin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengharamkan domba, mengharamkan kambing, ya, atau apa yang dikandung di dalamnya, kabarin kepadaku. Nabi'uni bi'ilmin, dengan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Masya Allah. Jadi rupanya dulu ada yang haramin kambing. Masya Allah. Dagingnya enak banget, ya. Enak gak daging kambing? Masya Allah. Kalau habis makan daging kambing gesit, ya. Apalagi kambing bandar, ya. Oh, terbang. Beritakan kepadaku dengan berdasarkan ilmu, an kaifiyati tahrimi zalika, tentang tata cara pengharaman itu. Gimana bisa diharaminya? Ini jadi pelajaran buat kita, kalau ada orang haramin, bagaimana bisa haram? Kan ada saudara kita tuh yang sebelah ngaramin tahlilan. Haramnya dari mana? Orang yang dibaca Fatihah, yang dibaca surah Al-Fatihah, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ya, surah Al-Baqarah dan lain-lainnya, tasbih, tahmid, tahlil, lalu doa, mana yang haram? Semua itu padahal didukung oleh dalil-dalil yang qat'i, yang kuat.
haramnya gimana? Haramnya ente bilang haram, makanannya ente makan lagi. Jadi orang-orang mengharamkan sesuatu yang halal bukan dari sekarang aja, dari dulu udah ada. Tahlil dibilang haram, ini kan sama kayak begini. Maulid dibilang haram, maulid Nabi. Kita memperingati maulid Nabi. Coba tuh dia kalau bilang haram, kita rayakan dia ulang tahunnya, seneng gak kira-kira dia tuh? Hah? Seneng. Iya, seneng. Begitu pula Nabi. Kita biar hidup. Biar hidup. Eh, masa iya Nabi suruh lu ulang tahunin gua ya? Enggak. Amit, amit. Kamu diulang tahunin seneng gak? Seneng. Iya. Senang walaupun hanya dikasih permen. Hari ini adalah kamu ulang tahun, saya punya permen Gojek buat kamu. Ikhwan senang gak begitu? Senang, walaupun cuma permen Gojek ya. Bukan permen Gojeknya, tapi ingetnya teman kita sama kita. Itu dia. Ingetnya bukan seberapa besar pemberiannya. Terima kasihnya dia sama kita. Sama kita tuh maulidin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Ingatnya kita sama Nabi. Terima kasihnya kita sama gitu. Jadi orang-orang mengharamin bukan dari sekarang aja. Sesuatu yang halal diharamin bukan sekarang aja. Dari dulu udah ada. In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu orang yang benar. Jadi rupanya ada orang yang benar, ada orang yang kagak benar, kadzib. Ini kita termasuknya mana nih? Benar apa kadzib nih? Usahakan supaya jadi orang yang benar. Fihil makna, padanya ada makna, min aina ja'at tahrimu, dari mana datang pengharamannya itu. Fa in kana min kibari zukurati wa jami'u zukuri haramun, maka jika ada dari arah laki-laki, dari arah jantannya, maka seluruh jantan berarti haram. Awil unusati, atau dari arah betinanya, maka kalau begitu fajami'ul inasi, maka seluruh yang perempuan berarti haram. Awis ya, awis timalir rahimi, atau yang terkandung di rahim ya, fazaujani ya, fazaujani, maka fazaujani, maka dua sepasang itu ya haram, maka dua sepasang itu yang haram berarti. Fa min aina takhsisu wal istifhamu lil inkari, maka dari mana pengkhususannya itu bilang haram ya, istifhamnya ni lil inkar. Inkar itu apa? Nanya tapi mendustakan. Umpama ada orang sombong, bisa baca kitab. Emang ente bisa baca? Kita bilang begitu. Emang ente bisa baca? Padahal kita tahu kalau dia nggak bisa baca. Emang ente bisa bangun tuh rumah? Padahal kita tahu kalau dia nggak bisa bangun rumah. Itu begitu ingkari namanya. Nanya tapi mengingkari. Nanya tapi ngingkari. Ini istifham inkar. Jadi enggak semua orang nanya karena enggak tahu, enggak. Ada nanya tapi ingkar. Namanya istifham inkar.
Waminal ibilisna ini, waminal bakarisna ini, kul azakala ini harrama amil unsaya ini, amma istamalat aini alaihi arhamul unsaya ini, ambal kuntum syuhada khuduran idh wasakumullahu bihadha. Sampai sini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.